Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memiliki ilmu alat seperti ilmu bahasa Arab, ilmu yang lain seperti usul fiqh, maka ia akan menikmati dan hanyut ketika ia membaca Al-Qur'an. Itulah yang disampaikan oleh seorang Al-Walid ibn Mughirah. Dia menyatakan, "Wallahi fa inna liqawlihi alladhi yaqulu la halawa wa inna 'alayhi la talawa wa innahu lamuthmirun 'alahu wa mughbitun asfala wa innahu ya'lu wa la yu'la 'alayhi." Dia menyatakan, demi Allah, sungguh setiap untaian kata yang keluar dari lisan Muhammad itu bila dipandang demikian indah, bila dicicipi demikian manis. Dia ibarat pohon yang senantiasa terus berbuah, tumbuh di atas tanah yang subur yang senantiasa memancarkan air. Dia adalah kalimat-kalimat yang tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi darinya. Pernyataan ini hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam kitab Al-Mustashfa fi Ilmil Usul bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu ibarat pohon yang senantiasa berbuah. Namun, buah tersebut tidak bisa dinikmati ketika tidak ada orang yang mampu memetiknya. Seorang pemetik itu adalah seorang mujtahid. Tentu seorang mujtahid, dia akan memetik buah daripada Al-Quran dan As-Sunnah tidak dengan tangan kosong. Dia memerlukan alat. Ya, dia memerlukan alat. Ibarat orang yang mau mengambil buah, dia memerlukan galah. Alat dan galah itu tiada lain adalah ilmu usul fiqh. Dengan ilmu usul fiqh itulah kemudian Al-Quran dan As-Sunnah digali darinya hukum-hukum syariat yang menjadi solusi atas berbagai problematika kehidupan manusia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ilmu usul fikih dia menjadi kaidah bagi seorang mujtahid bagaimana kemudian dia menggali hukum-hukum syariat. Dia juga memberikan gambaran bagi para muqallid bagaimana para mujtahid itu menggali hukum syariat. Karena ada kalanya dengan dalil yang sama kesimpulan hukum di antara para mujtahid bisa berbeda. Yang membedakan tiada lain adalah proses, yang membedakan tiada lain adalah alat yang digunakan oleh para mujtahid tersebut. Dalam hal ini adalah ilmu usul fikih. Bagi para pembelajar, ilmu usul fikih demikian penting untuk memudahkan mereka memahami produk berfikir dari para mujtahid, yaitu hukum-hukum syarak. Dia juga akan mengasah kemampuan fikih para santri, para penuntut ilmu, termasuk akan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan dia dalam berfikir. Singkat kata, ilmu usul fikih merupakan paradigma berfikir syar'i bagi setiap muslim. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi ilmu alat yang sangat penting di dalam memahami hukum-hukum syariat. Ma'had Wakaf Syarqul Haramain, ya, dalam program Talaqqi Kutub At-Turaf, ya, bersama para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif, dalam hari ini bekerja sama dengan Al-Mu'assasah Al-Alamiyah Litaysir Al-Ulum Wa Nashriha, senantiasa menyelenggarakan talaqqi terhadap kitab-kitab turaf. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita sudah menuntaskan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad, dan terakhirlah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dalam program talaqqi kutub At-Turaf, ya, berikutnya, ya, insya Allah kita akan mengkaji kitab yang paling dasar di dalam ilmu usul fiqh, yakni kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan dipandu, ya, kita akan belajar kepada para masyayikh, dan yang insya Allah yang akan mengampu adalah Fadilatul Syekh Dr. Samihi Abdullah. Beliau adalah khatib sekaligus imam di Kementerian Wakaf Mesir, dan masyayikh dari salah satu masyayikh dari Al-Azhar Asy-Syarif. Agenda talaqqi kutub At-Turaf ini insyaallah disiapkan penerjemah, kira-kira akan langsung menjadi penerjemah di setiap agenda atau program unggulan dari Ma'had Wakaf Syarful Haramain. Oleh karena itu, kami mengundang kaum muslimin khususnya para thullabul ilm untuk mengikuti program talaqqi kitab yang kelima yang dihadirkan, disenggarakan, dipersembahkan oleh Ma'had Wakaf Syarful Haramain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang memiliki ilmu alat seperti ilmu bahasa Arab, ilmu yang lain seperti usul fiqh, maka ia akan menikmati dan hanyut ketika ia membaca Al-Qur'an. Itulah yang disampaikan oleh seorang Al-Walid ibn Mughirah. Dia menyatakan, "Wallahi fa inna liqawlihi alladhi yaqulu al-halawa wa inna 'alayhi laqalawa wa innahu lamuthmirun 'alahu wa muqbitun asfala wa innahu ya'lu wa la yu'la 'alayhi." Dia menyatakan, demi Allah, sungguh setiap untaian kata yang keluar dari lisan Muhammad itu bila dipandang demikian indah, bila dicicipi demikian manis. Dia ibarat pohon yang senantiasa terus berbuah, tumbuh di atas tanah yang subur yang senantiasa memancarkan air. Dia adalah kalimat-kalimat yang tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi darinya. Pernyataan ini hampir sama dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau menyatakan dalam kitab Al-Mustashfa fi Ilmil Usul bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ibarat pohon yang senantiasa berbuah. Namun buah tersebut tidak bisa dinikmati ketika tidak ada orang yang mampu memetiknya. Seorang pemetik itu adalah seorang mujtahid. Tentu seorang mujtahid, dia akan memetik buah daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dengan tangan kosong. Dia memerlukan alat, ya. Dia memerlukan alat, ibarat orang yang mau mengambil buah, dia memerlukan galah. Alat dan galah itu tiadalah ilmu usul fiqh. Dengan ilmu usul fiqh itulah kemudian Al-Qur'an dan As-Sunnah digali darinya hukum-hukum syariat yang menjadi solusi atas berbagai problematika kehidupan manusia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ilmu usul fikih dia menjadi kaidah bagi seorang mujtahid bagaimana kemudian dia menggali hukum-hukum syariat. Dia juga memberikan gambaran bagi para muqallid bagaimana para mujtahid itu menggali hukum syariat. Karena ada kalanya dengan dalil yang sama, kesimpulan hukum di antara para mujtahid bisa berbeda. Yang membedakan tiadalin adalah proses, yang membedakan tiadalin adalah alat yang digunakan oleh para mujtahid tersebut. Dalam hal ini adalah ilmu usul fikih. Bagi para pembelajar, ilmu usul fikih demikian penting untuk memudahkan mereka memahami produk berfikir dari para mujtahid, yaitu hukum-hukum syarak. Dia juga akan mengasah kemampuan fikih para santri, para penuntut ilmu, termasuk akan mengoreksi kekeliruan-kekeliruan dia dalam berfikir. Singkat kata, ilmu usul fikih merupakan paradigma berfikir syar'i bagi setiap muslim. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi ilmu alat yang sangat penting di dalam memahami hukum-hukum syariat. Ma'had Waqaf Syarqul Haramain, ya, dalam program Talaqqi Kutub At-Turaf, ya, bersama para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif, dalam hari ini bekerja sama dengan Al-Mu'assasah Al-Alamiyah di Taisir Al-Ulum wa Nashriha, senantiasa menyelenggarakan talaqqi terhadap kitab-kitab turaf. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita sudah menuntaskan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad, dan terakhirlah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dalam program talaqqi kutub At-Turaf, ya, berikutnya, ya, insya Allah kita akan mengkaji kitab yang paling dasar di dalam ilmu usul fiqh, yakni kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Beliau adalah guru daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan insya Allah kita akan dipandu, ya, kita akan belajar kepada para masyayikh, dan yang insya Allah yang akan mampu adalah Fadilatul Syekh Dr. Samihi Abdullah. Beliau adalah khatib sekaligus imam di Kementerian Wakaf Mesir, dan masyayikh dari salah satu masyayikh dari Al-Azhar Asy-Syarif. Agenda talaqqi kutub At-Turaf ini insyaallah disiapkan penerjemah, kira akan langsung menjadi penerjemah di setiap agenda atau program unggulan dari Ma'had Wakaf Syarful Haramain. Oleh karena itu kami mengundang kaum muslimin khususnya para
Thalabul Ilm untuk mengikuti program talaqqi kitab yang kelima yang dihadirkan diselenggarakan dipersembahkan oleh Ma'had Wakaf Syarul Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh online di MSA TV. Salat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat MSA TV dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, seperti biasa di setiap hari Rabu pagi ini kita akan kembali lagi ya membahas mengenai i'rab Al-Qur'an yang tentu saja akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Ustazah Rafiyah Mahfuzah LC yang alhamdulillah beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita secara virtual. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ki Anti, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ana bikhair wa afiyah. Wa anti, ukhti al-karima, kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair wa afiyah aidan. Baik, hari ini kita akan bahas i'rab Al-Qur'an di surah apa nih, Ustazah? Insyaallah kita akan membahas di surat At-Tariq. Ya. Baik, sahabat Mister TV, untuk menambah keberkahan kita ya dalam kajian subuh online, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah tafadhali. Syukran. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal 'alamin. Para pemirsa, sahabat MSA TV yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita ya. Terutama adalah nikmat hidup ya. Kita bangun menghirup lagi udara segar, diberi lagi kesempatan untuk beramal soleh, menambah bekal kita menuju kehadirat Allah dengan iman dan Islam, juga nikmat kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan kita di dalam memahami firman-Nya, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah dengan mempelajari i'rab Al-Qur'an pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan di dalam berada di jalan ini, di jalan iman dan Islam ini, hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kita juga sampaikan salawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga mereka yang terus setia di jalan beliau, di jalan para sahabat, di jalan para tabi'in yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, sahabat Imsa TV yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, insya Allah ya, kita akan memulai surat yang baru ya, setelah kemarin kita menyelesaikan surat Al-A'la. Ini kita akan membahas surat At-Tariq. Ya, tadi udah buka ini kok nggak ada.
Ya baik, kita akan baca terlebih dahulu ya surat At-Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Itu tadi adalah bacaan surat At-Tariq, dan sekarang kita akan membahas i'rabnya ya, para pemirsa, sahabat pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah Kitab I'rabul Quran di surat At-Tariq. Rokem sita wa sama samanin, ya. Nomor 86. Nah, ini nomor surat ya. Surat disusun secara berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan kita sekarang berada di 86, yaitu Suratul Tariq, ya. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Makkiyatun, ya. Surat ini adalah makkiyatun. Diturunkan di fase Mekah ya. Jadi untuk pembagian Mekah dan Madinah itu adalah fase ya, masa, bukan tempatnya ya. Meskipun diturunkan di Mekah ya, tetapi jika setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka tetap disebut Mekah. Meskipun ada juga pendapat yang tadi dinisbatkan kepada tempat turunnya. Wa hiya sab'a asyrata ayatan. Ya, dan dia ini, surat At-Tariq ini ada sab'a ya, asyrata. Ya, 17 ayatan ya, ayat. Ya, sab'a asyrata ini mabni ya, selalu dalam keadaan fathah. Ya, meskipun dia posisinya di sini sebagai khabar ya, hiya mubtada, sab'a asyrata khabar ya. Tapi karena mabni fathah ya, jadi tidak nampak tanda rofaknya. Ayatan sebagai tamyiz, mansub karena tamyiz ya. Setelah angka atau bilangan, maka dia adalah tamyiz ya, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 17 tadi ya, dengan angka tadi. Jadi angka 17 itu maksudnya adalah 17 ayat. Ini mansub karena dia tamyiz. Kalimat Tuhan, kata-katanya, kata-kata dari surat At-Tariq ini, ya, hanya kembali ke At-Tariq, ihda wa situna kalimatan. Ya, ihda satu wa situna dan 60 kalimatan kata.
Jadi kata-katanya ada kalimatuha mubtada ihda, ini berarti adalah khobar juga, karena di sini diakhiri dengan alif maka tidak nampak tanda rofanya. Wasittuna, nah ini ma'tuf kepada yang rofa, berarti marfu juga. Nah, tanda rofanya adalah dengan waw, ya situna. Kalimatan sama dengan ayatan ya, dia mansub karena tamyiz. Hurufuha, huruf-hurufnya, huruf-huruf dari surat At-Tariq ini mubtada lagi mi'atani, ya, 200 wa tis'un. Nah, dan 9 wa salasuna dan 30 harfan, ya, huruf. Mi'atani khobar, ya, khobar tanda rofa. Khobar itu marfu, tanda rofanya dengan alif, ya, karena berbentuk dua, ya, dua musanna, isim musanna. Watis'un ma'tuf kepada yang marfu, maka dia marfu. Tanda rofanya dengan dhammah. Wasalasuna ma'tuf lagi, ma'tuf kepada yang marfu, maka dia marfu juga. Tanda rofanya dengan waw, karena bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Harfan sama dengan ayatan, kalimatan itu adalah mansub karena tamyiz. Secara penulisan untuk tanwin fathah itu menggunakan alif ya, di belakangnya menggunakan alif. Nah, ini adalah kaidah waqaf ya, secara umum bahasa Arab ya, begitu ada fathatain maka dia ada alifnya, kecuali ya, kecuali tak marbutoh. Ya, kalau bentuknya tak marbutoh, maka tidak perlu diberi alif lam. Tidak perlu diberi alif. Alif. Tidak perlu diberi alif. Dan juga hamzah dalam kondisi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi. Nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Ya. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wa demi as-sama'i langit. Wa dan at-tariqi demi tariq. Ini kita tariq kalau secara bahasa itu artinya sesuatu yang mengetuk. Toroko, torok. Makanya palu itu disebut mitrokoh. Ya. Alat untuk memukul palu yang biasa kita gunakan untuk memukul apa namanya? Memukul paku itu adalah mitrokoh, alat. Torik itu karena dia memukul, sesuatu yang memukul. Torik, isim fa'il, ya, sesuatu yang memukul. Nah, di sini wa demi karena bisa kita lihat setelahnya ini adalah majrur ya. Majrur, maka ini artinya demi, wawu kosam. Wassama'i al-wawu harfu kosamin. Nah, wawunya di sini adalah huruf kosam. Wajarin dan juga huruf jar. Jadi secara makna artinya sumpah ya, harfu qasamin wa harfu jarin. Jadi dia ini punya dua nama, huruf qasam dan juga huruf jar. Qasam maknanya ya sumpah, jar adalah fungsinya, dia akan membuat isim yang setelahnya itu majrur. Ya, makanya di sini sama i. Mabniun alal fathi, dia mabni atas fathah la mahala lahu minal i'rab, tidak menempati posisi i'rab ya, semua huruf tidak menempati posisi i'rab. As-sama'i, as-sama'i ismun majrurun, kata sama ini adalah isim yang majrur biwawil qasam karena adanya wawu qasam tadi. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu zahiratu ala akhirih, kasrah yang jelas atas di atas huruf akhirnya. Wal jar wal majrur, kalau sudah ada huruf jar kemudian setelahnya itu majrur, maka selalunya kita akan i'rab berdua ya, selalunya akan sendiri-sendiri dulu kemudian berdua. Nah, wal jar wal majrur, jar dan majrur ini muta'alliqani, keduanya bergantung ya, bi uqsimu mahdhufun wujuban. Jadi dua apa namanya, jar dan majrur ini keduanya menggantung kepada fi'il uqsimu ya, fi'il aku bersumpah. Uqsimu itu aku bersumpah, jadi seakan-akan di sebelumnya ini ada kata-kata uqsimu, mahdhufun yang dihapus wujuban secara wajib.
Jadi di dalam istilah bahasa Arab itu apa namanya? Ada huruf-huruf yang kemudian dia seakan mewakili ya gitu ya. Seakan-akan mewakili sesuatu yang lain, kata yang lain. Nah, wawu kosam itu seakan-akan mewakili kan demi. Itu artinya apa? Demi itu artinya adalah mewakili suatu kata, yaitu apa? Aku bersumpah. Ya, aku bersumpah dengan. Ya, biasanya uksimo, bersumpah kan dengan. Uksimo itu dengan, itu di bi, ya, huruf jar. Nah, jadi uksimu bisamai. Aku bersumpah dengan apa namanya langit. Kata uksimu bi itu kemudian dihapus. Sehingga diganti dengan wawu. Nah, wawunya inilah yang namanya wawu khosam karena dia menggantikan kata uksimu, ya, aku bersumpah. Seperti halnya nida, ya, huruf nida ya, ya, huruf nida salah satunya ya, ya. Banyak huruf nida yang lain. Itu enggak sama. Dia ini adalah mengganti kata yang lain, yaitu apa? Unadi, aku memanggil. Nah, makanya setelah ya itu kebanyakan adalah mansub, ya, karena aku memanggil apa namanya? Fulan gitu. Aku memanggil dia, aku memanggil apa namanya? Kamu. Kamu berarti akan menjadi maf'ulun bi, ya, maf'ulun bi. Tapi ini wujuban ya, tidak wajib, Pak, wajib dihapus ya. Kata uksimu wajib dihapus, enggak boleh ditambahi di sini terus tadi itu uksimu bisa ma iwatul, enggak boleh ya. Ini maksudnya untuk menyimpan ya, secara wajib dia harus di dalam, di dalamnya itu dibuang secara tampaknya, tetapi ada takdirnya juga, ada perkiraannya di dalamnya. Wattariqi alwawu harfu atfin. Wanya adalah, wawunya adalah huruf atof. Sebentar ya. Apa? Wa alwawu harfu atfin, ya, wawunya adalah huruf atof. At-tariqi, at-tariqi ismun ma'tufun. At-tariq adalah ismun ma'tuf. Kalau setelah huruf jar tadi majrur, setelah atof, huruf atof, maka ma'tuf. Sebenarnya gampang ya, Mas Arif. Atof, ma'tuf. Jar, majrur. Ya. Jadi dia menjadi isim ma'tuf. Ma'tuf itu apa? Ma'tuf itu di bawah. Ya. Di bawah. As-samai. Ma'tuf kepada kata as-samai. Ya. Kalau dia ma'tuf kepada as-samai, maka hukumnya dia ikut. Ya, apa namanya, ma'tuf itu adalah tabi', ya, mengikut kepada yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sama'i itu majrur, maka dia juga majrur ya. At-tariqi ismun, at-tariqi apa? Hati-hati ya, bukan at-tariqi ya, at-tariqi, tapi tariq. Ada yang bahasa Arab ada dua ya. Ada dua kata maksudnya yang mirip ya, tapi berbeda. At-tariq yang sekarang kita bahas dengan at-tariq. At-tariq artinya jalan ya. Artinya jalan. Ada cerita ya, apa namanya? Beda panjangnya, udah beda artinya tadi kan. Nah, biasanya kalau di apa namanya di Arab itu tariq itu ini kan istilah Al-Qur'an ya, istilah Al-Qur'an, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita maksudnya orang Arab itu tariq yang panjang itu digunakan sebagai nama. Nama orang ya, Torik ya, Torik itu bukan Torik ya, tapi Torik. Nah, suatu ketika ya ada cerita ya, kita ketika di Mesir gitu, teman-teman kan suka kadang naik taksi gitu ya, naik kendaraan yang nggak ada jurusannya. Kalau kayak bis atau angkot kan ada jurusannya. Nah, ini naik taksi gitu kan, terus dia nanya sama supirnya gitu. Apa namanya, Pak gitu, antum sudah tahu kan jalannya gitu ya, maksudnya tuh dia bertanya jalannya, bapak sudah tahu jalannya kan, jalan yang kita tuju, saya sudah nunjukin alamat ke sini gitu kan, terus tahu jalannya kan gitu lah. Dia pakainya tuh torik, nggak torik gitu kan, amo gitu, arif torik dari gitu, Arif Torik gitu. Terus
apa namanya apa sopirnya kan bilang nggak tahu, nggak kenal, masih nggak kenal si Tori. Akhirnya si orang ini, kita teman kita ini, terus lo kok gimana, kamu tuh sopir kok nggak ngerti jalannya gitu loh. Lo Torik siapa kamu tuh, kok apa Torik apa anak, nggak, saya nggak ngerti Torik, Torik siapa yang kamu maksud tuh, Torik Torik sih, masih ngotot aja. Baru terakhir ketahuan bahwa mereka ini salah paham ya kan, yang orang Indonesia ini nyebutnya Torik ya, Torik tadi kalau nama orang ya, tetapi kalau jalan tuh Torik, harusnya Torik gitu. Jadi akhirnya jadi apa ya, jadi ya bahan lucu-lucuan gitu ya, betapa dalam bahasa Arab itu panjang itu adalah huruf ya kan, dia mewakili huruf, yaitu alif atau waw atau ya gitu kan. Nah, sehingga kalau salah panjang pendek itu tadi memungkinkan untuk salah fatal gitu ya. Nah, Torik gitu. Wah, nggak tahu saya Torik gitu loh, kamu apa supir kok nggak tahu jalan gitu ya. Ah, Torik gitu. Nah, ini makanya hati-hati ya, belajar bahasa Arab itu harus detail ya, dikoh harus. Ya itu tadi, dia beda dikit aja sudah beda arti. Ya. Meskipun ya ada juga yang nggak sampai se-ekstrim itu ya. Nah, jadi kembali ke sini, si apa Torik, saya juga akhirnya jadi ikut kebelibet. Ya, Torik ini adalah At-Toriqi, ini ma'tufun kepada As-Sama'i. Ya, makanya sama-sama majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu zahiratu ala akhiri. Kasrah yang jelas di atas huruf akhirnya ya, pada huruf akhirnya ya kan. Karena kasrah di atas ya. Pada huruf akhirnya. Wa ma adraka mat-tariqu. Wa ma adraka mat-tariqu. Wa ma adraka mat-tariqu. Jadi wa apakah ma kok wa apakah wa dan ma apakah adro yang membuatmu, yang membuat adro kayak membuat tahu ya, membuat kamu membuatmu tahu ya, ma apa itu at-tariqu. Nah, jadi tadi Allah bertanya bersumpah dengan at-tariq, sesuatu yang tadi yang memukul dengan keras ya, blok dong ya, mana adalah apa mitroko palu itu mukul paku lu kan nggak mungkin pasti trung ya keras itu. Ini sesuatu yang memukul dengan kerasnya, memukul dengan keras. Nah, kamu tahu nggak gitu ya, Torik itu apa di sini, yang sesuatu yang memukul kerasnya yang kita maksud apa. Jadi Allah berdialog ya, menggugah perasa ingin tahu kita. Oh, adro kamu Torik ya, apa kamu tahu nggak gitu. Torik itu apa? Bukan si Torik. Wama al-wawu ya, wawunya adalah harfu atfin. Nah, ya huruf ataf itu huruf apa sambung ya, jadi dia akan menyambungkan satu kata dengan sebelumnya, jadi tidak dipisahkan. Al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu minal i'rabi ya. Wawu adalah huruf ataf yang mabni fathah yang tidak menempati posisi i'rab. Ma, sedangkan ma adalah ismu istifhamin, isim istifham. Istifham itu adalah meminta faham ya, berarti kata tanya ya, berarti, apa kata untuk bertanya. Makna hutta'ajub. Nah, maknanya di sini jadi ini sudah sebenarnya sudah harus kadang-kadang itu ketika belajar kan sebenarnya ini ilmu yang berbeda ya, kaidah bahasa Arab nahwu shorof ya, i'rab itu kan lebih kepada nahwu shorof dengan balaghah. Balaghah itu sudah ada maani apa, ada al-badi' ya, ada al-bayan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan, jadi harus jadi satu ya, seperti ini salah satunya dia ini isim istifham, tapi isim istifham itu kan artinya minta paham ya, bertanya. Tapi begitu posisinya di sini adalah Allah, ini kan Allah nih yang bertanya. Kan ya nggak mungkin karena Allah nggak paham kan. Nah, maka di sini harus dipindahkan, harus dinakel ya, harus dipindahkan makna yang asli, yang makna istifham tadi kepada makna lain yang
apa namanya sesuai dengan konteksnya ya, alam apa muktadal hal ya, sesuai dengan tuntutan dari kondisi itu gitu. Dan itu pembahasan dalam balaghah ya, ketika suatu kata tidak dimaknai seperti adanya ya, ketika suatu kata tidak dimaknai apa seperti makna makna hakikat makna sebenarnya gitu ya, seperti main tadi tiba tidak boleh dimaknai sebagai istifham ya, minta minta pemahaman, bertanya, tetapi maknanya di sini adalah at-ta'ajjub ya. Jadi apa kamu kamu nggak ngerti gitu kayak kamu nggak ngerti gitu, bukan tahukah kamu kayak kayak kita bertanya enggak sih, kalau tahukah kamu tuh biasanya ini ya kayak ngetes gitu ya, kamu tahu nggak, kamu tahu nggak, itu kayak tanya ya, nggak tahu lah kalau bahasa Indonesia agak agak susah ya. Nah, intinya bahwa di sini adalah istifham itu maknanya adalah ta'ajub ya, ta'ajub maksudnya Allah ta'ajub kepada manusia yang tidak mengerti ya apa ya toriknya, apa torik di sini. Mabni ala sukun, dia itu mabni sukun fi mahalli rafa'in mubtada'un. Menempati posisi rafa' sebagai apa? Mubtada. Jadi ma di sini karena isim ya, bukan huruf, maka dia bisa jadi mubtada. Isim di awal kalimat. Statusnya adalah mubtada. Adraka, adra fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi al-muqaddari ya. Adro adalah fi'il madhi yang mabni fathah. Jadi mabni fathah tapi bukan yang di atas ro ya. Di atas huruf akhir ya. Kalau kita ini bicara huruf, huruf akhir di sini. Tapi muqaddar ya. Ditakdirkan, dikira-kira. Ya, diperkirakan, nggak boleh ditambah di sini. Mana amin zuhurihi ta'adzur. Ya, yang menghalangi dari kemunculannya suatu uzur. Ya. Jadi untuk huruf alif tidak menerima harokat. Wal fa'ilu, sedangkan fa'ilnya fi'il, maka pasti ada fa'il. Dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi, wujuban yang sifatnya wajib, ya'udu ala ma, kembali kepada ma. Jadi kepada apa tadi? Apa yang membuat tahu, yang menjadikan tahu, ya, yang menjadikan apa? Yadri, yang menjadikan mengetahui. Alka wal kafu, sedangkan kaf adalah dhamirun muttasilun ya, dhamir yang bersambung, mabniun 'alal fathhi, yang mabni fathah, fi mahalli nasbin, yang menempati posisi nasab. Bukannya tanda nasab itu salah satunya juga fathah. Kenapa di sini enggak bisa langsung dia mansub tanda nasabnya fathah? Tidak bisa. Kenapa? Karena fathahnya di sini itu tetap ya. Ka yang artinya kamu laki-laki itu ya pasti ka terus ya, ka terus, nggak pernah berganti-ganti menjadi ku, menjadi ki ya, kalau menjadi ki malah udah beda lagi artinya. Nah, sehingga apa namanya ketika dia itu tetap seperti itu, nah itulah namanya mabni. Nah, kalau mabni maka kita tidak menyebutnya bukan mansub, bukan marfu, bukan majrur ya, tetapi adalah fi mahali, menempati posisi ya, menempati posisi. Kenapa dia menempati posisi nasab? Maf'ulun bihi. Karena dia adalah sebagai maf'ul bi. Jadi adro itu adalah fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bi. Maka ka-nya menjadi maf'ul bi. Wal jumlatu. Nah ini sama seperti jar majrur ya. Kita urai satu per satu. Ini huruf jar, ini majrur. Kemudian jar majrur jadi satu. Nah fi'il dan fi'il juga begitu. Kalau ada fi'il maka harus ada fa'il. Fi'il dan fa'il ini membentuk jumlah fi'liyah. Fi'il, fa'il membentuk jumlah fi'liyah. Maka ketika mendapati fi'il, kita akan i'rab dua begitu. Ya, jadi diurai dulu ini fi'ilnya, kemudian ini fa'ilnya, setelah itu kemudian baru al-jumlah. Wal-jumlah tu dan jumlah fi'liyah adro minal fi'li dari fi'il adro wal-fa'il dan fa'ilnya itu yang dhamir mustatir yang ada di dalamnya. Fi mahalli rafa'in, menempati posisi rafa', khobar sebagai khobar, khobarnya mubtada tadi ya, jadi ma itu mubtada, khobarnya adalah berbentuk jumlah ya, bentuk jumlah. Ma ismu istifhamin ya, ma ismu istifhamin, ma'nahu ta'ajjub lagi ya,
mabni ala sukun yang mabni atas sukun fi mahalli rafa'in mubtada, menempati posisi rafa sebagai mubtada lagi. Jadi tadi itu apa namanya sudah selesai kalimatnya ma adroka. Nah, terus mulai lagi ya, mulai lagi. Makanya ma di sini dianggap di awal kata kalimat sehingga dia posisinya adalah sebagai mubtada. Ya. Dan ini ya kembali kita ingatkan, jadi yang diperhatikan adalah huruf akhirnya. Nah, ma di sini dia mabni alal yang ma di sini mabni alal sukun ya, mabni alal sukun. Wa-nya mabni alal fathah, alal fathi. Ma-nya mabni alal sukun karena di atas alif ini. Ya. Ini juga ya, makanya mabni alal sukun. At-tariqu khabarul mubtada'i. Nah, khabarul mubtada'i. Jadi ma tadi mubtada, maka at-tariqu khabar. Nah, makanya marfu di sini. Yang ini mubtada. Jadi kalimat baru lagi mubtada khabar. Ma marfuun khabaru mubtada'i ma, ya ini maksudnya khabarul mubtada, khabarul mubtada, mubtada-nya itu mana? Yang ma yang ini, ya ma yang sebelumnya ini, ya ma yang sebelumnya. Marfuun ya kalau khabar namanya marfu ya apa namanya? Posisi atau hukumnya, keadaannya itu adalah marfu. Wa alamatu rafi'i dan tanda rafa'nya ad-dhammatu zahiratu ala akhiri, dhammah yang jelas di atas huruf akhirnya. Qu ya tariqu. Jadi tadi yang di atas tariqi, yang di sini tariqu. Yang ini beda, beda harokat karena beda posisi ya. Jadi ketika dibaca mati kan ini kan akhir kata nih. Ketika tadi kita membaca kan waqaf ya wasama iwat tariq, mati kan? Wa ma adraka mat tariq, mati lagi. Nah, itu kalau enggak ngerti bahasa Arab enggak tahu kalau ternyata harokatnya itu beda. Wasama iwat tariqi. Kalau ini wa ma adraka mat tariqu. Ya, jadi bisa ki bisa ku. An-najmu tsaqibu. An-najmu tsaqibu. An-najmu tadi bintang, tadi bintang. Artinya bintang, as-tsaqibu yang tsaqib itu apa? Kayak nembus gitu ya. Masuk kepada sesuatu sehingga sesuatunya itu bolong ya, sebenarnya tsaqib menembus. An-najmu bintang, as-tsaqibu yang menembus, yang melesat dengan cepat dan akhirnya menembus bumi ya, menembus atau menembus angkasa lah misalnya. An-najmu, nah najmu apa ini posisinya dalam kalimat ini? Badalun minat toriku, nah badalun minat toriku, badal dari at-toriku. Tadi kan apa namanya mat-toriku, ya ma-nya mubtada, kemudian apa namanya at-torikunya kan khobar. Nah terus sekarang an-najmu, nah an-najmu ini badal, ya badal dari at-toriku. Badal dari at-tariqu yang marfu. Ya, at-tariqu tadi marfu. Badal itu sama dengan ma'tuf tadi ya, sama dengan nanti na'at ya, sama dengan taukid. Itu empat macam ini, empat hal ini adalah tawabi ya. Sebutnya tawabi ya, pengikut-pengikut. Jadi mereka secara i'rab akan mengikuti yang dia ikuti yang sebelumnya. Nah, ini marfu karena tariqnya adalah marfu, maka najmu juga marfu. Wa alamatu rafihi dan tanda rafanya ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, dhamma yang jelas atas huruf akhirnya najmu ya, najmu. As-saqibu sifatun. Nah, ini sifatun atau dengan istilah lain tadi na'tun ya, na'at ya. Na'tun lin najmi. Na'tun lin najm. Na'tun lin najmu ya. Na'at bagi mu. Nah, karena najmu marfu ya, saqib juga ikut marfu. Jadi na'at tadi termasuk tawabi ya, ikut ya dia ya, keadaan yang diikuti marfu ya, dia ikut marfu. Wa alamatu rafiha ya, sifatun marfuatun wa alamatu rafiha dan tanda rafa'nya ad-dhammatu dhahiratu ala akhiri, dhamma yang jelas di atas huruf akhirnya. Nah, jadi tadi Allah mengatakan at-tariqu, apa namanya, sebenarnya Allah ingin menyampaikan gitu kan at-tariq itu apa gitu ya. Tapi dengan usul tadi ya apa bertanya, kemudian ini juga masuk dalam kategori tafsir Al-Qur'an bil Qur'an ya. Ketika ada apa namanya suatu kalimat atau suatu kata di dalam Al-Qur'an yang masih belum
dipahami ya. Nah, tadi itu Taurat itu kan sesuatu yang memukul gitu. Emang apa maksudnya banyak umum? Nah, maka akan dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri ya, mungkin di setelahnya langsung, mungkin juga di ayat yang lain. Nah, itu makanya dalam tafsir, pembahasan tafsir itu ada istilah tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Jadi Qur'an menafsirkan sendiri dirinya ya. Dan tadi itu bisa langsung di situ ya, bisa juga di ayat apa namanya di surat yang lain, di tempat yang lain. Nah, ini termasuk yang demikian ya. At-Tariq sesuatu yang masih butuh dijelaskan gitu, butuh ditafsirkan tadi, tafsir itu penjelas ya, bayang. Kemudian datang ayat sesudahnya menjelaskan, jadi Taurat itu apa yang memukul tadi, yang memukul dengan keras tadi itu apa? Bintang yang menembus. Bintang itu adanya di malam hari apa siang hari? Di malam hari ya, makanya jadi Taurat di sini dalam apa terjemahnya disebut sesuatu yang mengetuk dengan keras di malam hari, doang gitu ya. Tapi malam-malam ya. Kenapa? Karena tadi ternyata maksudnya adalah an-najm ya, bintang. Ya, kalau bintang kan adanya di malam hari. Dan saking kerasnya dia melesat gitu ya si najm, dan kemudian menabrak itu, maka dia akhirnya berbunyi dengan keras. Bunyi dengan keras. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafizun. Ya, in, nah, ini in ada yang mengartikannya sebagai tidak, ya nafi, ada juga yang sungguh, ya, in dari apa namanya taukid yang mukhaffafah, ya huruf taukid yang mukhaffafah, ya, yang apa ringan yang nggak pakai tasdid, ya in. Nah, kalau diartikan apa namanya nafi tidak, nah ini pengaruh ke yang setelahnya. Jadi misalnya kita artikan yang tidak dulunya. Tidaklah kullu setiap nafsin jiwa lama. Nah, lama di sini harus diartikan illa. Ya, harus diartikan kecuali. Kecuali ala atas hanya si nafas tadi hafizun. Seorang atau yang menjaga. Ya, atau yang menjaga. Penjaga. Gitu ya, penjaga. Nah, kalau diartikan itu diartikan nafi tidak. Sekarang kalau diartikan sungguh, ya sungguh taukid kan. Sungguh ya, in sungguh kullu setiap nafsin jiwa lama ya. Lama di situ adalah taukid ya, benar-benar ya. Sungguh setiap manusia itu benar-benar ala atas hanya dia si si nafsin jiwa tadi hafizun ya. Yang penjaga, yang menjaga atau penjaga. Nah ini bisa dua-duanya ya, dan maksudnya ya seperti madhab ya, sering kita sampaikan bahwa dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu juga ada madhab-madhab ya, ketika mengirupkan sesuatu ada yang berlambat seperti ini, ada yang berlambat seperti ini gitu ya. Dan yalah Pak, nggak apa-apa ya, selama tadi makbul ya, bisa diterima apa dia mendasarkan pada kaidah yang benar ya, enggak apa-apa. Ya, memang seperti itu bisa, karena memang bisa dua-duanya. Ya kan? In itu memang bisa huruf nafi ya, bisa juga in yang mukhaffafah min tsaqilah ya, yang huruf taukid yang tidak bertasydid itu. Semua ada. Nah, untuk yang di sini yang di apa namanya kitab yang kita nukil ini adalah menggunakan yang tadi nafi. In harfu nafin, huruf nafi. In adalah huruf nafin. Bimakna ma. Ya. Jadi in itu karena memang ada juga artinya jika ya. Jadi ketika disebut nafi ya berarti artinya tuh kayak ma, ya tidak. Ya. Mabniun ala sukun. Ya. Kenapa kok tidak tidak bilang la, bimakna la gitu ya? Karena kalau la itu seringnya dia masuk pada fiil. Nah, sedangkan di sini in itu masuk pada isim ya, jadi dicarikan kata yang apa yang sama lah apple yang sama. Mabni ala sukun ya, mabni sukun ya kan, in mabni sukun la mahala lahu minal i'rab, tidak menempati posisi i'rab ya, karena apa namanya huruf kullun kullu mubtada'un marfu'un, mubtada yang marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhiri, dhamma yang jelas atas huruf akhirnya. Kenapa kemudian dia tidak ditanwin padahal sebelumnya tidak ada alif lam?
mudhofun, dia sebagai mudhof, ya, makanya nggak boleh ditanwin. Nafsin, karena tadi sudah mudhof kullu, maka nafsin mudhofun ilai, ya, nafsin menjadi mudhof ilai. Majrurun, ya, mudhof ilai itu majrur, apa namanya, keadaannya majrur. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhohiratu ala akhrihi, tanda jarnya adalah kasro yang jelas di atas akhirnya. Nah, seperti ini nafsin, kalau nggak ada alif lam ya tanwin, itu sudah tanda isim. Ya, tanda isim itu kalau nggak tanwin ya alif lam, ya kalau ada alif lam nggak boleh tanwin lagi, kalau tidak ada tanwin nggak boleh alif lam. Nah, ini jadi ketika ada isim kok nggak ada alif lam tapi nggak tanwin, itu harus ditanya, harus maksudnya kita harus menanya kenapa dia kok nggak ditanwin gitu ya, padahal nggak ada alif lam. Nah, atau sebaliknya ada alif lam terus dia tanwin, enggak boleh. Kok ada ini apa namanya tanwin, ada alif lam kemudian tanwin. Nah, ini subhanallah ya. Kita kemarin di Ma'acara Fulah Romain, ya bukan kemarin ya, maksudnya di Ma'acara Fulah Romain ini kan kita ada talaki dengan Syekh. Jadi kita apa program kepada santri itu kan menghafal matan-matan gitu ya, matan-matan. Nah, kadang karena kita tuh ya tadi mungkin secara ini enggak diperhatikan gitu kan. Kadang gurunya juga enggak ngeh gitu ya ke bawah santri itu tiba-tiba bunyi tanwin aja. Tapi subhanallah ya, Pak Syekh itu ketika mendengar ya kan, kita selalu setorkan ya anak-anak ya santri kita itu kepada Syekh itu. Beliau enggak akan melepaskan itu. Kalau ada bunyi harusnya enggak tanwin, dia bunyi tanwin itu langsung di ini. Apa misalnya kayak ini misalnya, "Saki Bu, astakibun, astakibun." Nah, karena tadi ya mungkin secara pemahaman bahasa Arabnya kan masih ini, begitu dibenarkan tuh masih hah, hah, gitu, apalagi jadi harus gurunya. Saya nggak akan membiarkan itu, karena itu kesalahan fatal dalam bahasa Arab gitu ya. Kan kita kan kadang mungkin nggak apa-apa lah gitu, bunyinya mirip juga nggak terlalu jelas. Saya dengar ya beliau sangat apa namanya, ya itu bagian dari amanah sebenarnya kan, menyimak hafalan kemudian nanti memberikan syahadah bahwa saya itu sudah mendengar si anak ini menghafalkan gitu kan, ternyata hafalannya salah-salah kan, amanah itu. Nah, maka beliau akan kejar terus gitu. Kadang-kadang kasihan juga ya si anak yang ini apa tadi itu mungkin udah terlanjur lanyah mulutnya udah lanyah tapi salah ya tanwin, padahal nggak boleh tanwin, akhirnya dibenarkan tuh masih susah, tapi ya harus dibenarkan, nggak boleh dibiarkan ya. Jadi apa namanya, isim itu kalau ada alif lamnya tidak boleh tanwin, kalau tidak ada alif lamnya kemudian tidak tanwin, nah ini dipertanyakan ya kan. Itu salah satunya adalah karena dia mudhof ya, jadi mudhof maka gak boleh ditanwin. Nah, kemudian lama harfun bimakna illa, ini ya, karena tadi in di sini nafi maka harus di sini diartikan illa ya, di sini diartikan illa. Nah, ini nggak boleh ini juga maksudnya tadi kan ada pilihan ya, in bisa diartikan tidak, bisa juga diartikan sungguh. Nah, tapi ini ada konsekuensinya. Kalau diartikan in itu tidak nafi, berarti di sini harus ilah. Gitu, nggak boleh dicampur sininya taukid sungguh, di sininya ilah, nggak boleh. Atau di sininya tidak, di sininya yang lama nggak diartikan ilah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu harus satu paket, ambilnya satu paket. Kalau mau mengambil paket ini ya paket ini, kalau ini ya ini, nggak boleh di mix gitu. Nah, ini in kalau bima, dengan nafi maka lama ini harus bimakna illa ya, kecuali ya mabniun ala sukun ya, karena jadi satu ya lama ya mabni ala sukun la mahala lahu minal irob ya, tidak menempati posisi ya alaiha ala ini huruf jar kemudian hanya berarti majrur, makanya disebut sini jar majrur, jarun wa majrurun ya, tapi kalau diurai nggak seperti itu ya, ya jarnya harfu jarin mabniun ala ala sukun gitu ya. Nah, haknya nggak boleh langsung majrur tapi domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Nah, begitu ya, karena mabni. Nah, ini langsung ya beliau ala jar wa majrur, jar dan majrurnya adalah muta'alliqani yang keduanya ber
gantung bimahdufin dengan sesuatu yang mahduf apa? Khobarun muqaddamun. Khobar yang dikedepankan. Ya, khobar yang dikedepankan. Ya, kemarin sudah tersampaikan juga kalau ada khobar yang mahduf itu para ulama biar kita tergambar gitu loh. Memvisualkan ya, mewakilkan dengan kata-kata atau derivat dari fi'il kana. Kalau khobarnya itu apa namanya? Kalau khobar di depan berarti kainun ya, kainun alaiha hafidun. Atau kana juga bisa ya. Intinya si jar majrur ini gantungnya itu ke sini. Ya, gantungnya tuh ke khobar. Hafidun mubtadaun. Nah, ini juga sama ya, hafid menjaga dengan hafid ya. Ya, itu, ya memang enggak se ekstrim yang tanda, kayak torik dan torik tadi ya. Nah, tapi ada juga ada hafid, ada hafid. Hafid. Ada juga hafid. Beda ada huruf lagi. Nah, hati-hati ya. Hafizun mubtada'un mu'akhirun. Karena tadi khobarnya muqaddam diawalkan, maka sekarang berarti mubtada'nya harus disebut sebagai mu'akhir ya, diakhirkan. Karena susunan yang betul bukan susunan awal, kaidah awal itu adalah mubtada' itu di depan, yang namanya aja mubtada' ya, bada'a memulai, berarti dia mestinya di depan. Tapi di sini posisinya diakhirkan. Ya, marfu'un dalam keadaan marfu', ya. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dhammah yang jelas di atas huruf akhirnya. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi fi'il kemudian sama fa'il membentuk jumlah, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Maka sekarang kalau ada mubtada dan khabar berarti juga membentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, makanya ketika selesai mengi'rab fi'il sama fa'il, muncullah jumlah. I'rab jumlah. Nah, sekarang juga sama. Ketika setelah mengi'rab mubtada kemudian khobar, maka di'rablah jumlah. Ya, jumlah ismiyah. Wa jumlatul mubtada'i wal khobari, dan jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, fi mahalli rof'in, menempati posisi rofa khobaru kana. Ya. Khobar kana ya? Kana tadi mana ada? Enggak ada kana. Khobar ini ya? Fi mahalli rof'in khobar kana. Enggak mungkin lah ini. Oh, khobar kana itu fi mahalli nasbin. Ini salah. Khobar in ya. Jadi in itu huruf nafi itu dia masuk kepada mubtada khobar ya. In ini gitu ya. Mubtada khobar. Nah, jadi apa kulun tadi apa namanya? Mubtada ya. Kemudian jumlah ini adalah khobarnya. Ini harusnya khobar mubtada. Nah, ini kan mubtada. Khobarnya belum. Nah, berarti ini bukan khobar kan. Khobar mubtada. Ya, fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Wa jumlatu kullun wa ma kullu wa ma ba'daha. Nah, kan tadi apa namanya? Kullun alaiha hafizun, ini kan jumlah. Ya kan? Mubtada khobar. Nah, dia ini khobarnya kulun. Ya, kulun mubtada terus ini khobarnya. Nah, mubtada khobar sendiri si kulun tadi mubtada kan sama ini khobarnya. Ini adalah kalimat lagi kan, jumlah lagi. Nah, di i'rab lagi satu kesatuan semua ini. Wa jumlatu kullu wa ma ba'daha dan kalimat kullu mubtada dan wa ma ba'daha dan apa-apa yang sesudahnya berarti khobarnya untuk ilainya tadi jawabul qasam jawabnya qasam ya jadi qasam itu kan bersumpah orang bersumpah itu habis sumpah itu apa kan habis sumpah itu sebab kalau dalam bahasa Arab tadi dia sumpah tuh terus ada yang disumpah
bukan disumpahkan, disumpah ya, disumpahkan. Apa yang disumpahkan itu namanya jawab dulu pesan. Ya, la mahala laha minal irob, tidak menepati posisi irob. Jadi tadi ketika Allah bersumpah wassama'i wattariq, ya, demi langit dan at-tariq. Nah, setelah sumpah itu terus apa? Nah, ini in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sungguh bahwa setiap manusia, setiap jiwa itu ada penjaganya. Jadi nggak akan penjaga di sini ada yang mengatakan menafsirkan sebagai Allah ya, penjaga di situ Allah, karena Allah kan mengatakan dalam surat itu ya khairun hafidz, Allah adalah sebaik-baik penjaga. Tapi yang paling yang lebih roji adalah maksudnya hafidz di sini adalah para malaikat. Jadi Allah ini kan maksudnya nggak akan membiarkan manusia itu melakukan sesuatu tanpa dibalas, diberi balasan. Gimana caranya biar bisa terbalas semuanya sekecil apapun? Kan berarti harus ada yang nyatetin, harus ada catatannya gitu agar tidak terlewat tadi gitu ya. Dan manusia juga nggak akan, kalau fungsinya itu ya lebih kepada manusia bukan kepada Allahnya gitu. Kalau kita nyatet sesuatu kan biar kita nggak lupa. Tapi kalau Allah itu maksudnya biar si manusia ini nggak bisa mengelak gitu kan. Misalnya itu sebuah keburukan ya dia nggak akan, loh Ana nggak pernah kok melakukan ini gitu. Nah, kalau ada catatannya ya dia nggak bisa ngelak, udah ada buktinya kok gitu ya, kayak yang CCTV ya misalnya dalam satu kejadian auzubillah misalnya kan mencuri gitu kan. Nah, dia bisa aja kan mengelak ya kan manusia. Tapi kalau sudah ditunjukkan CCTV nih, kamu pada jam sekian ini nih udah nampak, ya nggak bisa mengelak lagi. Begitu juga dengan kebaikan gitu, loh. Kok Anda dapat begini sih gitu? Iya, waktu itu kamu begini. Perasaan udah lupa lah, tunjukinlah itu catatan amalnya. Jadi ini sebenarnya adalah yang ingin disampaikan atau jawab dari kosam tadi yang pertama. Sedangkan wa ma adraka ma thariq, najmu sakit itu ini aja melengkapi si kosam tadi, karena kosam tadi kan menyebut suatu kata yang aneh, yang perlu ditafsirkan gitu ya, sesuatu yang masih umum ya kan, torik apaan torik gitu kan, yang sesuatu yang memukul dengan keras ya. Nah, kemudian dijelaskan itu adalah najmu at-thaqib. Jadi sebenarnya kalimatnya tadi demi langit dan at-thoriq ya, bahwa demi langit sungguh manusia itu setiap manusia, setiap jiwa manusia itu memiliki penjaga, ada penjaga, bukan memiliki ya, ada alaiha di atasnya yang mengawasi dia, itu ada hafid ya, ada malaikat yang terus mengawasi, menjaga dan seterusnya, menulis ya. Nah, meskipun tadi in diartikan nafi itu juga sama, itu juga mengandung makna benar-benar sungguh. Kenapa? Karena nafinya itu dengan illah ya, nafi dengan illah itu berarti adalah isbat yang sangat ini yang sangat kuat ya. Nah, jadi kalau ada nafi tapi setelahnya itu illah, itu maknanya isbat juga meneguhkan ya, menguatkan sesuatu gitu. Jadi intinya setelah kosam itu jawab, nah jawabnya itu biasanya ditandai dengan taukid ya. Nah, jadi taukidnya bisa berupa ini kan taukid secara langsung ya, bisa juga in itu nafi tapi setelahnya illah, nah itu juga artinya taukid juga gitu. Nah, para pemirsa sahabat MNC TV yang dimuliakan oleh Allah ya, kita cukupkan ya sampai kelompok ini ya. Adik kosam kemudian jawabnya. Ini sudah bisa berhenti. Ya, kalau sudah kosam sudah berhenti, ada jawabnya. Tapi kalau kosam belum ada jawabnya, ini enggak boleh ya. Ya. Wassama iwab thoriq, wa ma adraka ma thoriq, an-najmu tsaqib. Begitu doang. Ya, maksudnya sampai di situ, nah itu belum boleh berhenti ya, karena secara kalimat belum selesai ya, belum selesai. Jadi silakan diperhatikan ketika membaca Al-Qur'an ya, maknanya ya, apakah kita memungkinkan untuk berhenti atau harus ditambah dulu satu ayat atau dua ayat gitu ya, karena tadi secara makna jangan sampai dipotong ya. Nah, sepertinya Ustaz Ulfi berhalangan. Ya kan enggak ada ya. Ya. Jadi kita akan langsung tutup ya. Kita ada sedikit urusan yang mudah-mudahan
apa namanya dimudahkan oleh Allah ya, salah satu apa namanya kenalan beliau ya yang dekat itu meninggal dunia, yang beliau takziah. Kita doakan bagi yang meninggal, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mengampuni dosanya, dan kita tidak difitnah setelah kematiannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya dalam menghadapi musibah. Ya, para pemirsa, sahabat Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, tadi yang sudah kita bahas ya masih sama ya, bahwa kaidah bahasa Arab itu menjadi modal yang sangat penting ya dalam memahami Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang telah dipilih dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak ada jalan lain untuk memahaminya dengan benar, dengan baik, kecuali dengan belajar bahasa Arab. Ya, salah satunya adalah apa yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan Allah memberikan kemudahan kita di dalam belajar. Ya, dan pada kesempatan yang akan datang kita bisa lanjutkan melengkapi surat At-Tariqah. Baik, dari kami mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Langsung kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratil masjid kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.